perdagangan pakaian bekas berharga atau yang lebih dikenal lelong di Pontianak saat ini adalah UKA. UKA adalah salah satu kawasan komplek di Jeruju Jalan Tumyus Darso. Tapi pemirsa, tidak setiap hari kawasan ini ramai dipadati penjual dan pembeli lelong. Anda dapat menyaksikannya hanya di pagi akhir pekan. Salah satu di antara penjual mengatakan bahwa pakaian-pakaian bekas ini awalnya ia beli per kodi atau mereka menyebutnya perbal di Pemangkat dan Tebas Kabupaten Sambas. Kemudian barulah ia menjualnya kembali satu persatu. Sepatu bekas yang ia jual ini harganya ada yang dari Rp60.000 dan ada pula yang mencapai 1 jutaan. Tergantung pada kualitas dan merek sepatu itu sendiri. Menurut Edi, meskipun sepatu ini bekas, namun jika sepatu tersebut masih terlihat bagus dan tahan, maka layak dijual mahal. Sementara itu, menurut Sophia yang merupakan salah seorang pembeli, hampir setiap minggu dirinya datang mengunjungi satu persatu lapak penjualan lelong di UKA ini. Sophia mengatakan, pakaian lelong yang dijual terkadang memiliki kualitas yang tidak diragukan asalkan sehe memilih. Para penjual lelong di UKA ini berharap adanya perhatian pemerintah terkait untuk memberikan fasilitas yang layak, agar perekonomian masyarakat menengah seperti pedagang lelong ini dapat terbantu.